Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Kali ini saya tidak membahas buku, tapi membahas informasi yang cukup menarik, yaitu soal tomat yang kita makan, dulunya dianggap sebagai buah penyihir, dan yang memakannya bisa jadi manusia serigala. Selain itu, tomat juga dianggap sebagai buah beracun, karena banyak orang kaya yang meninggal setelah makan tomat. Nah, jadi bagaimana semua ini dimulai? Pada zaman dulu, orang takut makan tomat selama hampir 200 tahun. Pada tahun 1500-an, buah ini ditemukan oleh orang Eropa. Namun, penemuannya berada pada waktu yang kurang tepat. Sebagai informasi, pada tahun 1300 hingga tahun 1650, ribuan orang di Eropa, khususnya wanita, dihukum mati karena praktik ilmu gaib. Ini merupakan masa yang kelam, di mana wanita dibakar dan digantung oleh masa yang main hakim sendiri. Di waktu yang sama juga, para pemburu penyihir ini tertarik pada salep yang digunakan pada sapu atau wajah para wanita yang diduga sebagai penyihir. Salep ini diyakini mampu membuat sapu jadi terbang dan merubah seseorang jadi manusia serigala untuk menyerang anak-anak di desa atau lahan pertanian. Berdasarkan catatan yang ditulis oleh dokter paus pada masa itu bernama Andres Laguna, salep itu mengandung 4 bahan utama yaitu hemlock, nightshade, henbane, dan mandrake. Keempat bahan ini berasal dari tanaman yang beracun. Menariknya, 3 bahan di atas merupakan kerabat dari keluarga tomat. Bagi orang awam, buah tomat tidak bisa dibedakan dengan tanaman jenis nightshade yang lain. Padahal, tomat telah dikonsumsi oleh suku Aztec pada 700 tahun lalu sebelum Masehi. Walaupun begitu, tetap saja ada keraguan di benak mereka. Daripada mencoba buah baru yang dipercaya beracun dan digunakan dalam praktek ilmu gaib, lebih baik tidak usah. Setelah dicap sebagai buah yang bisa mengubah seorang menjadi manusia serigala, pada akhir tahun 1700-an, sebagian besar orang Eropa masih takut dengan tomat. Pada masa itu, nama lain dari tomat adalah apel beracun. Hal ini karena banyak orang kaya yang makan tomat kemudian meninggal. Padahal bukan tomatnya yang salah, tapi piring mahal yang terbuat dari timah. Karena tingkat keasaman yang tinggi dari tomat, maka ketika kontak langsung dengan timah, membuat makanan menjadi beracun. Sebaliknya, bagi masyarakat biasa yang tidak menggunakan piring mahal dari timah, mereka sehat walafiat setelah makan tomat. Kemudian, pada awal tahun 1800-an, reputasi tomat mulai membaik, dan tersedia ratusan resep untuk memasak tomat. Tapi tetap saja masih ada ketakutan apakah tomat beracun atau tidak. Ditambah lagi, muncul masalah baru di New York. Perkebunan tomat yang ada di sana ternyata diserang ulat bertanduk di bagian punggungnya. Ulat ini sangat beracun, bahkan bisa meracuni tomat dan menjadi busuk. Ulat ini menyerang bagian daun, bunga, dan buah tomat itu sendiri. Cerita tentang ulat tersebut kemudian dibesar-besarkan. Bahkan, muncul rumor ketika kulit manusia bersentuhan dengan air liur dari ulat ini, maka langsung akan membengkak. Beberapa jam kemudian, korbannya akan meninggal dunia. Untungnya, seorang ahli ilmu serangga bernama Benjamin Walsh membantahnya dan membuktikan kalau ulat tersebut hanya menyerang tanaman tomat saja, bukan manusia. Seiring perkembangan zaman menuju era agrikultur, para petani mulai menginvestigasi manfaat tomat dan bereksperimen dengan varietas yang berbeda. Hingga pada tahun 1850-an, nama tomat mulai melejit dan sangat populer. Bahkan nama tomat digunakan untuk menjual tanaman lain di pasar. Pada tahun 1897, inovator Joseph Campbell menemukan bahwa tomat dapat terjaga kualitasnya ketika dikemas dalam bentuk kaleng dan dipopulerkan menjadi sup tomat. Hal lain yang berpengaruh pada perkembangan tomat yaitu imigrasi massal dari Eropa ke Amerika dan campuran budaya tradisionalnya. Banyak orang Italia Amerika makan tomat dan membawa makanan itu bersama mereka. Hal lain yang tidak kalah penting adalah penemuan pizza. Tidak ada pizza tanpa saus tomat.
dan pizza ditemukan di sekitar Naples, sebuah kota di Italia, pada akhir tahun 1880-an. Ceritanya gini, dulu itu dibuat seorang pemilik restoran di Naples untuk merayakan kunjungan Ratu Margherita, penguasa Italia pertama sejak Napoleon menaklukkan Italia. Pemilik restoran membuat pizza dari 3 bahan yang mewakili warna bendera Italia yang baru, merah, putih, dan hijau. Merah berasal dari saus tomat, putih dari keju mozzarella, dan hijau dari topping kemangi. Dari situ, tomat jadi makin berkembang dan populer hingga dikonsumsi jutaan orang di dunia. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye!